Selamat siang teman-teman Slaters. Di sini saya akan berbagi tips dan cara casting online. Yang pertama adalah pastikan kamera yang digunakan memiliki pixel yang bagus sehingga gambar yang dihasilkan tampak jelas. Karena pada saat kita melihat kalau gambar yang dihasilkan itu pecah-pecah atau apa, pastinya kita tidak akan bisa melihat secara jernih, kita tidak akan bisa melihat secara langsung wajah kalian atau ekspresi kalian pada saat kalian berakting. Kemudian yang kedua, pastikan pencahayaan yang pada saat kalian melakukan pengambilan gambar, pastikan cahayanya tidak membelakangi kalian. Karena pada saat cahaya membelakangi, otomatis akan terlihat siluet, sehingga wajah kalian tidak akan terlihat jelas. Sedangkan pada saat kita melakukan casting, kita perlu melihat fisik kalian seperti apa, wajah kalian bagaimana, acting kalian bagaimana. Kita harus memperhatikan detail-detail seperti itu. Kemudian lihat juga ruangan. Jangan sampai ruangannya berisik atau ada suara-suara yang mengganggu pada saat kalian mengambil sebuah adegan. Pastinya kita membutuhkan suasana yang sunyi ataupun tidak berisik untuk melihat bagaimana kalian berdialog. Dialog-dialog yang kalian keluarkan, apakah terbata-bata atau kalian yakin dengan dialog yang kalian keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, framing saat kalian mengambil gambar. Tentukan sebesar apa framingnya, jangan sampai jarak antara kalian dengan kamera terlalu jauh sehingga tidak terlihat jelas. Lebih baik pada saat kalian melakukan casting online, setengah badan atau di atas dada sehingga terlihat close up. Sehingga wajah kalian terlihat jelas, ekspresi kalian pun terlihat jelas. Atau kalau kalian ingin menggabungkan, kalian bisa melakukan editing pada saat melakukan pengambilan gambar. Kurang lebih seperti itu, teman-teman Slaters. Terima kasih.